Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta seluruh unsur Forkopimda mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-73. Kerja kita prestasi bangsa. Syudrolun sejumlah mak-mak dari Desa Ati Jawa, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh ikut ambil bagian pada Lomba Kukur Kelapa Tradisional Jumat tadi. Lomba berlangsung di desa setempat sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia. Untuk bisa bertanding, setiap peserta membawa sendiri alat kukur tradisional, sementara panitia hanya menyediakan kelapa dan timbangan. Sang juara dari lomba ini adalah peserta dengan hasil terbanyak dibuktikan melalui alat penimbang. Panitia menyebut agenda ini sudah rutin digelar setiap tahunnya, termasuk juga aneka lomba tradisional lainnya. Cepat siap, ah? Ya, cepat siap dan ada waktu dan ada ditimbang beratnya. Siapa yang berat, ya yang menang. Mengenai hadiah, Pak, ini apa namanya, sumber dananya dari... Sumber dananya kami swadaya dari masyarakat yang melibatkan seluruh pemuda. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV. Satu lagi, Pak, tujuan...